I'll settle. Next week, guys, if I am God. Shoot me. Dan untuk mengetahui tentang kasus ditembaknya seorang wisatawan asal Prancis yang menusuk seorang anggota kepolisian, kita sudah terhubung bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Sugeng Prianto. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Pak Sugeng, tepatnya bagaimana kronologis dari kejadian ini? Apakah aparat diserang secara tiba-tiba dan harus untuk kemudian melukai dari turis asal Prancis tersebut? Ya, jadi kejadian ini berawal dari perilaku turis warga negara Prancis yang bernama Amokrami Sabet ini, yang bersangkutan sebenarnya sudah tinggal di wilayah Canggu itu dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 2 tahun. Namun selama yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut, seringkali membuat onar, makan di restoran, tidak membayar menurut pengaduan warga. Kemudian warga masyarakat di sekitar mengadukan kepada pihak kepolisian. Lantas kepolisian memanggil secara resmi melalui menggunakan surat panggilan. Ketika polisi datang mengantar surat panggilan itu diterima dan disobek-sobek oleh yang bersangkutan sampai 2 kali. Di lain hal, yang bersangkutan juga diketahui izin tinggalnya itu sudah habis pada bulan September yang lalu. Sehingga kejadian tadi siang, itu anggota kepolisian bersama-sama dengan petugas imigrasi mendatangi rumah kontrakan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan undang-undang, bahwa apabila 2 kali dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan sah, maka panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa. Sesampainya ya petugas polisi dan petugas imigrasi di rumah kontrakan yang bersangkutan keluar rumah sudah menghunus
senjata tajam berupa sangkur. Kemudian sempat terjadi dialog, kita meminta agar yang bersangkutan menyerahkan diri secara baik-baik. Namun yang terjadi, yang bersangkutan menyerang petugas polisi, sehingga sempat terjadi pergumulan. Anggota kami ditikam dengan menggunakan senjata tajam tersebut 8 kali. Setelah diberikan tembakan peringatan, yang bersangkutan tetap menyerang, membabi buta, sehingga terpaksa yang bersangkutan dilumpuhkan dengan peluru tajam dan mengakibatkan meninggal dunia. Sehingga korban 2 orang, 1 petugas polisi, dan 1 adalah yang bersangkutan warga negara asing yang tersangka ini. Sehari-hari dari Amok Rani Sabet, apakah ia terlibat dengan bisnis-bisnis terlarang seperti peredaran narkoba misalnya? Sedang dalam pendalaman kami, tetapi sementara pengaduan yang kami terima dari masyarakat yang bersangkutan berperilaku meresahkan masyarakat sekitar, seperti saya jelaskan di depan tadi, makan di restoran tidak bayar dan seterusnya. Apakah ada kasus-kasus lain? Sementara sedang dalam pendalaman kami. Oke. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Bapak Irjen Polisi Sugeng Prianto, Kapolda Bali, atas informasi Anda berbagi bersama kami di Headline News. 2 orang tewas dalam penggerebekan di Denpasar, Bali. Kedua korban adalah turis asal Perancis dan anggota polisi sektor Kuta Utara. Peristiwa berawal dari aparat kepolisian yang tengah menggerebek rumah turis Perancis bernama Amok Rani Sabet yang kerap membuat onar di lingkungannya di Banjar Tegal Gungul, Desa Tebu Beneng, Canggu, Kuta Utara. Namun saat hendak ditangkap, pelaku yang membawa pisau berusaha melawan aparat kepolisian. Petugas lalu melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kakinya. Petugas kemudian menghampiri turis Perancis yang sudah roboh, namun tiba-tiba menyerang dan akhirnya polisi Agung Sudirta pun tersungkur dan tewas. 2 korban tewas dalam peristiwa ini dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Peringatan yang bersangkutan tetap menyerang, membabi buta, sehingga terpaksa yang bersangkutan dilumpuhkan dengan peluru tajam dan mengakibatkan meninggal dunia. Sehingga korban 2 orang, 1 petugas polisi, dan 1 adalah yang bersangkutan warga negara asing yang tersangka ini. Sehari-hari dari Amok Rani Sabet, apakah ia terlibat dengan bisnis-bisnis terlarang seperti peredaran narkoba misalnya? Sedang dalam pendalaman kami, tetapi sementara pengaduan yang kami terima dari masyarakat yang bersangkutan berperilaku meresahkan masyarakat sekitar, seperti saya jelaskan di depan tadi, makan di restoran tidak bayar dan seterusnya. Apakah ada kasus-kasus lain? Sementara sedang dalam pendalaman kami. Oke, baik, terima kasih atas informasi Anda, Bapak Irjen Polisi Sugeng Prianto, Kapolda Bali, atas informasi Anda berbagi bersama kami di Headline News. 2 orang tewas dalam penggerebekan di Denpasar, Bali. Kedua korban adalah turis asal Perancis dan anggota polisi sektor Kuta Utara. Next week, guys, if I am God, shoot me. Thanks, we guys. I am God. Shoot me.
Udah mati dah. Let's replace if I am done. Super. Udah mati dah. Dan untuk mengetahui tentang kasus ditembaknya seorang wisatawan asal Prancis yang menusuk seorang anggota kepolisian, kita sudah terhubung bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Sugeng Prianto. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Pak Sugeng, tepatnya bagaimana kronologis dari kejadian ini? Apakah aparat diserang secara tiba-tiba dan harus untuk kemudian melukai dari turis asal Prancis tersebut? Ya, jadi kejadian ini berawal dari perilaku turis warga negara Prancis yang bernama Amokrami Sabet ini. Yang bersangkutan sebenarnya sudah tinggal di wilayah Canggu itu dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 2 tahun. Namun selama yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut, seringkali membuat onar, makan di restoran, tidak membayar, menurut pengaduan warga. Kemudian warga masyarakat di sekitar mengadukan kepada pihak kepolisian. Lantas kepolisian memanggil secara resmi melalui menggunakan surat panggilan. Ketika polisi datang mengantar surat panggilan itu diterima dan disobek-sobek oleh yang bersangkutan sampai 2 kali. Di lain hal, yang bersangkutan juga diketahui izin tinggalnya itu sudah habis pada bulan September yang lalu. Sehingga kejadian tadi siang, itu anggota kepolisian bersama-sama dengan petugas imigrasi mendatangi rumah kontrakan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan undang-undang, bahwa apabila 2 kali dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan sah, maka panggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa. Sesampainya ya petugas polisi dan petugas imigrasi di rumah kontrakan yang bersangkutan keluar rumah sudah menghunus senjata tajam berupa sangkur. Kemudian sempat terjadi dialog, kita meminta agar yang bersangkutan menyerahkan diri secara baik-baik. Namun yang terjadi, yang bersangkutan menyerang petugas polisi sehingga sempat terjadi pergumulan. Anggota kami ditikam dengan menggunakan senjata tajam tersebut 8 kali. Setelah diberikan tembakan